inilah mempelai. Dimas Ayu, Ririn Kurniasari bersanding dengan suami tercinta Muhammad Zainun Najih. Berikut juga diiringi bersama Bapak Saigu dan Ibu Baiti, sekaligus juga orang tua dari Kakanda Bagus Muhammad Zainun Najih, beliau Bapak Mukhtar dan Ibu Siti Ulfa, bersiap sedia untuk nanti bersama-sama kita selenggarakan sembah pengabdi. Bapak Ibu sekalian, tampak sangat ceria mempelai putra, sebab pada saat ini beriringan dengan doa-doa kita telah pula bersanding permaisuri yang sangat dibanggakan adalah bernama Ririn Kurniasari. Mempelai berdua sangat berbahagia sebab Bapak Ibu sekalian melambungkan doa-doa. Tentunya pada kesempatan ini perjalanan mempelai mudah-mudahan diberikan kemudahan hingga menapaki jalan suci rumah tangga penuh bahagia. Bapak Ibu sekalian, mempelai telah tiba di atas singgasana pelaminan. Dan selanjutnya mari kita saksikan acara sungkem pinanganten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddu rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mempelai berdoa menghaturkan sembah sungkem kepada bapak dan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu, ibu, bapak, saya minta maaf bapak. Mempelai berdua berganti posisi. Dinda Ayu Ririn ada di sebelah kanan. Yogger, putraku cah bagus, putriku cah ayu. Pepois paring bantu ngolan restu marang siliramu. Aja kuatir ngeriyo, aja kuatir jalaran siliramu kekaruni wis dak anggap minangka putra putri dhewe njenengan cekro. Muga-muga rumah tanggamu dikelakon kanthi lancar ngriya, kelakon kanthi kalisner ing sanikala njenengan cekro mestuaken dawuh. Alhamdulillah bapak ibu, selanjutnya berpelukan dengan bapak ibu. Bapak ibu sekalian tamu undangan, mempelai berdua sangat
hormat kepada Baginda Bapak dan Ibu. Maka dari itu sangat pantas bila mana hari ini dalam nuansa pernikahan yang suci, mempelai berdua menjalankan sungkem pangabekti, tidak lain dan tak bukan adalah agar kiranya mempelai senantiasa ingat kepada segala peristiwa di mana mempelai berdua bermula dari kelahiran, kehidupan hingga kelak kematian. Juga agar mempelai berdua kiranya ingat bahwasanya yang merawat sejak lahir kecil tumbuh dewasa adalah Baginda Bapak dan Ibu. Dengan jerih payah, dengan keringat yang membulir turun hingga ke hilir, mempelai berdua tibalah dewasa. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita saksikan bersama mempelai berdua bersanding dengan Baginda Bapak dan Ibu sangat bahagia. Maka dari itu kita wajib untuk mendoakan barakallah, barakallah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan rumah tangga mempelai diberikan kerukunan, lancar, umur panjang dan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rangkaian singkat dari kirab pinanganten berlanjut dengan sungkem, dan saatnya mari kita mulai acara dengan khidmat, sebab hari ini hari Jumat. Tak elok bila mana kita terlalu melambat-lambat, dan marilah bersama turut berkhidmat.